gimana Kunan? Pada pagi hari ini jalur tol Cisumdawu khususnya jalur fungsional pagi ini mulai pukul 8 sampai nanti pukul 15 akan difungsikan. Tentunya sebelum pelaksanaan pembukaan, tim baik itu dari lalu lintas, jajaran Polres maupun dari pihak CKJT sudah melakukan pengecekan baik itu ruas jalan maupun rest area panjang jalur fungsional ini. Pada saat dinyatakan siap, maka pada pagi hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk jalur fungsional tol Cisumdawu akan dibuka. Himbauan untuk para pemudik yang melalui jalur ini? Kepada para pemudik yang akan melalui jalur ini, dikarenakan jalur ini merupakan hal yang baru, tetap memperhatikan keselamatan, kecepatan juga diperhatikan, jangan terlalu cepat. Kemudian setiap ada rambu-rambu juga harus ditaati, khususnya misalnya ingin ke rest area, karena rest areanya ada di sebelah kanan jalan, juga memperhatikan pada saat akan berbelok ke kanan, itu agar diperhatikan keselamatan pada saat berbelok. Cukup. Oke. Okay.